ada. Duit aku, duit aku. Tokay, masuk 10. Tokay, masuk 10. Saya nak melabur. Wah, bagus-bagus. Sebab saya takut cendol yang saya minum tu dah basi. Kau nak melabur apa ni? Aku nak sebeg lah. Tapi toilet tu tak ada air. Alah, sekejap je. Saya jenis cepat je berdiri pun boleh. Ini terkincin ke? Kan terbira. Ini alamat ni nak tulis alamat tak baik ke? Eh, bukan. Address. Address. Oh. Tapi aku dah cukup dah. Aku ni kata orang tu siasa bersyukur. Maksudnya RM50,000 tu kita share berdua? Tak apalah, pakcik ambil RM100,000. Benda ni saya tak buat ni. Apa tu? Race. Saya tak main race. Saya cat race. Sebab saya dah... Itu bangsa. Bangsa. Ingat main kopi ke macam kamu ni dah kenapa? Empakau lah. Biar tak berduit, jangan bangang. Ni ada? Duit aku dulu. Okay. Masuk 10. Benar-benar masuk 10. Dah kenapa buat tebiat? Betul lah. Dah kenapa? Bangun dah lepas cuci, masuk 10. Kita kena tutup buku yang tak elok tu ke tepi kan. Ya, aku faham. Biasanya kalau dalam lama dia bayar juga. Di saat kita tengah buat benda-benda tak baik, tiba-tiba Allah tarik nyawa kita. Kat mana kedudukan kita? Yelah. Yelah. Kau jadi apa? Kau jadi apa ni? Laptop. Ha? Ni jadi apa? Laptop. Yo, I... Ini rasa macam alas meja ke? Betul. Laptop. Kamu? Aku, rambut. Masalah tak banyak sangat. Itu satu je lah. Tadi kena dengan payment. Rambut serabut je. Sudah lah. Payment tu biarlah. Nanti masuk. Mudah sangat. Final. Salam boleh? Saya, tak boleh salam ke? Saya ni maklumlah kan. Apanya? Oh, tak boleh. Salam je lah. Okay. Dah lama-lama rasa macam rugi pula tak salam. Cepat tapi cepat. Saya tu kan. Saya kena banyak fikir ke depan. Banyak fikir ke depan. Bila kat rumah tengah makan. Tadi saya cakap. Okay, abang. Abang nak sedia? Sudah. Dah boleh? Boleh. Sabar jap. Tak apalah, okay, saya Siti mula. Temut berjalan satu-satu hora. Temut berjalan satu-satu hora. Okey. Maki 200 itu dapat apa? Dapat awak? Sekejap. Boleh? Takkan satu-satu. Abang. Kenapa buka macam tu, abang? Kenapa abang diam je dari tadi? Abang tak excited ke? Saya kecenderungan saya bukan untuk mendengar. Kecenderungan saya bukan untuk mendengar, tapi untuk melihat. Orang yang banyak mendengar ni kadang rugi, dia tak melihat. Saya melihat. Okay. Katanya permulaan RM200. Betul. Kalau macam untuk hantaran, berapa RM100? Tak nak. Kau tak nak? Aku tak nak. Masuklah. Sebab tadi tak dapat salam. Masuklah. Tak nak, aku tak percaya orang.